Halo, 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 halo bro semua. Jadi hari ini kita projectnya aku pasang kesusahan untuk buka tuh apa? Ngambil HP, ngeluarkan HP dari kantong itu susah di saat berkendara kawan-kawan lah. Kalau ada telepon penting atau apa ya kan. Nah jadi aku beli holder metal motorcycle holder kawan-kawan. Nah ini produknya punya si Pipan. Jadi ini bisa di motor sama di sepeda, di stang sepeda itu kawan-kawan lah. Nah kebetulan punya. Halo Dede Lala. Jadi punya kebetulan stangnya ADV itu dia sudah tubular kayak gini ya, terbuka kayak gini ya. Jadi mudah untuk pasangnya. Jadi kalau misalkan ini bawaannya ini kan masih bisa dipasang di sini kawan-kawan. Nah itu jadi kita tidak perlu buka yang ini. Nah aku sayang juga sih kemarin mau buka yang ini kan, jadi ada opsi pilihan dipasang di sini. Nah jadi itu kawan-kawan, kita yang dapat ini adalah duduk tempat anu HP-nya bisa dilonggarkan seperti itu kawan-kawan. Nah kan enak sekali ini. Nah untuk sampai berapa ini nih. Sampai berapa ini ya kan. Nah ini sama kita dapat yang bracketnya juga. Kalau yang ini untuk di sepeda, di stang sepeda, sepeda ontel itu kawan-kawan lah. Kita dapat baut L lagi ya, kita dikasih baut L kuncinya, jadi tidak perlu repot mencari kunci. Sama kunci L nya juga ini juga kita dapat juga. Nah ini untuk yang di sini kawan-kawan. Nah tapi sebelumnya kita harus ada ini kawan-kawan tambahan. Tadi aku sudah coba, ternyata dia masih longgar kalau pakai yang ini ya kan, apa menahan itu. Nah jadi kita tambahlah ini ya kawan-kawan. Nah, sekiranya dia agak sedikit kencang di stangnya itu. Nah jadi ini kawan-kawan kita potong aja gini kan. Nah, jadi harus cari tambahan seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi langsung aja kita pasang lah ya. Jadi pertama-tama kita pasang untuk yang di bracket ini, kita masukin seperti ini kawan-kawan di stangnya. Nah baru kita pasangin si ini ya. Terus kita tambah lagi ini kawan-kawan, sekiranya dia lebih kencang, lebih menggigit gitu loh. Karena aku punya stoknya kemarin ini, jadi ya tidak perlu bingung mencari lah. Kita potong sedikit aja lagi ya. Ini kawan-kawan kita selipin di sini kawan-kawan. Agak repot sih pasangnya. Karena yang bawaannya itu ndak kurang kurang gigit lah aku bilang kan. Nah, seperti ini dia, kalau seperti ini dia terlalu gigit. Jadi kita harus kurangi lagi karetnya ini. Nah, jadi posisinya kayak gini sih maunya ya kan. Jadi kita pasang dulu ke situ. Kita potong dulu sedikit. Lepas kayak gini kawan-kawan. Kayak gini ya kan. Jangan terlalu kencang sih, takutnya sih patah ini. Ini kan masalahnya besi ini, platnya semua ini. Jadi kita pasang baut yang panjang ini kawan-kawan di sini. Ya kan. Agak repot sih sebetulnya, cuma harus diakali gitu loh, tidak langsung PNP sih ini. Cuma ya seninya itu kan, namanya juga variasi ya kayak gini lah. Harus ada seninya ya kan. Ngomong seni ini kalau patah ini selesai. Jangan terlalu kuat juga sih ya kan. Nah kayak gini sudah tidak bergerak. Kita ambil yang ini untuk bracketnya kawan-kawan. Nah sini kita tempel seperti ini kawan-kawan. Nah ini kalau ini untuk yang sepeda stang sepeda pancal itu kawan-kawan. Untuk di ADV ini tidak terlalu besar sih pipanya, jadi terlalu ngangkang dia kan di sini kan, tidak bisa dipasang. Nah sama juga untuk yang di tracker 250 juga sama juga.
dia enggak pas pipanya. Jadi ini buat di sepeda, stang sepeda ya. Itu kawan-kawan. Itulah. Jadi ay, kok jadi kemang pilek. Jadi kita pasang kayak gini. Nih kawan-kawan. Nih kita pasin di lubang sini ya kan. Nih. Nah, kawan-kawan seperti ini. Nah. Mana kunci L-ku tadi? Oh, ini. Jadi kita kuatin seperti inilah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jangan terlalu kuat juga sih untuk yang di bagian drum sini kawan-kawan ya. Kayak gini juga kuat sudah di sini. Dia enak dah, fleksibel kayak gitu. Nah, ini dia sampai berapa in ini ya. Enggak tahu berapa in berapa innya aku ini. Cuma lebar, tenang aja kalian-kalian. Jadi kita tes untuk HP-ku yang biasa aku pakai. Cukup kokoh dia kan. Jadi kita pasang di HP-ku. Ini HP-ku, HP Pipo. HP orang miskin. Aku emang miskin, tapi kita lihat dari fungsinya kan. Kawan lah bisa telepon, bisa WhatsApp, buka multimedia. Ya sudah, kita syukuri lah itu yang adanya gitu kan. Gak usah terlalu hebat-hebat juga sih. Ini HP ku ini gak tahu berapain ya. Kalian cari sendirilah. Ini yang ukuran berapa HP-nya. Untuk Vivo itu, Vivo standar yang dipakai-pakai orang lah. Nah, itu kan. Nah, ini masuk seperti ini kawan. Nah, ini kokoh nih kawan-kawan. Tenang aja, kalian tidak kira jatuh juga nih. Apalagi ada casing, tutup casingnya ini kan. Jadi dia tambah gigit di sininya. Nah, itu kan. Untuk anunya sih emang tidak kelihatan kita untuk speedometernya, cuma sekilas saja kelihatan kan. Untuk selebihnya RPM-nya tidak kelihatan. Tapi tidak masalah sih ya kan. Nah, itu. Nah, itu kawan-kawan. Ya kan? Wah, itu kan enak sudah itu. Kita bisa setting GPS umpamanya kan, anu maps. Nah, kawan-kawan, nah itu. Ya kan? Jadi itulah kalian-kalian lah. Kalau misal kalian mau pasang cari order yang murah, aku kena di harga 190 kawan-kawan. Langsung beli di tokonya. Jadi ya itu. Recommended lah buat kalian kayaknya nih. Ya kan? Sinyalnya agak error sih. Masalah mati lampu di dari sini. Jadi itu kawan-kawan, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa lagi.